PRK kemaman tu kan. Ha. Tu rasa apa kemenangan yang bakal ni sambal dia dia ni apa orang kata macam ni dia kawan. Macam tak berbalalah jika bertanding tu ke macam mana? Sebab bertanding cuma. Itu sebab saya cakap sistem kita ni perlu dibetulkan. Undang-undang kita ni perlu dibetulkan. Kalau mahkamah memutuskan bahawa PAS telah memberikan rasuah kepada pengundi, sepatutnya calon PAS tu tak boleh bertanding balik. Keduanya, Parti Perikatan Nasional atau PAS yang menang tu tak boleh bertanding untuk setidak-tidaknya satu penggal. Kalau tidak, buat apa kita bawa dia orang ni ke mahkamah? Dan bila mahkamah dah putuskan memang wakil rakyat PAS daripada Kuala Terengganu dan Kemaman ini ialah perasuah, kenapa sehingga hari ini mereka ni tidak didakwa oleh pihak SPRM? Sepatutnya mereka ni dah terbukti. Mahkamah kata dia orang ni perasuah, dia orang merasuah, maka dakwa lah dia orang ni. Jangan hanya setakat bawa pergi petition apa ni, petisyen pilihan raya. Jangan hanya setakat bawa pergi apa ni, mahkamah pilihan raya. Heret mereka, dakwa mereka di bawah apa ni, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Itu perlu direalisasikan. Tapi tak apalah, pelan-pelan kita betulkan satu persatu. InsyaAllah di bawah kepimpinan Datuk Seri Terry Rudin ni, Peguam Negara yang baru ni, saya yakin kita akan dapat lihat hasrat PMX untuk melihat sistem perundangan kita, Jabatan Peguam Negara, sistem kehakiman, reformasi institusi betul-betul dapat terlaksana, insyaAllah. Tapi tak bolehlah satu malam semua selesai, dia akan take time. Okay, Tok ada nampak, ada tengok video Sanusi tak berkenaan dengan ceramah dia masa dekat Pelangi? Dia kata yang Rafizi ni buat vending machine ni perkara yang bodoh, jual nasi lemak dalam vending machine tu. Ya. Dia siap cakap kepala bapak vending machine apa ni. Tak apalah, kan, setidaknya Rafizi dah usaha sesuatu. Ibu tunggal yang dulu hanya bergantung harap pada pendapatan-pendapatan lain, sekarang ni dah dapat 3,000 setidaknya daripada vending machine tu. Daripada dia, dia buat machinery je, selat angin. Dapat manfaat pada siapa? Dapat manfaat pada toke-toke Cina yang dia bawa masuk. Itu ya. Ada dapat manfaat pada rakyat? Tak ada. Ada dapat manfaat pada rakyat? Sepatutnya dengan hasil ri yang dicuri oleh puak-puak yang dia bawa masuk, ianya boleh menyebabkan rakyat negeri Kedah ni hidup kaya-raya lah. Setidak-tidaknya mereka ada first class punya facilities, dari segi prasarananya, jalan rayanya tak berlubang dan sebagainya. Tapi kita tengok negeri-negeri yang PAS perintah ni, Terengganu tu semenjak 2018 dah dekat 6 bilion orang dapat. Ada nampak Terengganu tu macam kita boleh banggakan 6 bilion tu pergi ke rakyat? Tak ada. Apa benda hebat yang dia buat yang zaman BN dulu tak ada tapi zaman dia ada? Jabatan Muka. Ha. Itu pun BN dia buat. Dia cuma basmikannya. Okey, ada satu soalan daripada pemanggil Iqbal IB. Silakan Iqbal. Assalamualaikum Iqbal. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ya Dato', minta maaf saya masuk live tadi separuh perjalanan. Jadi saya nak tanya lah, tajuk tu apa dia? Dua penjumpaan rahsia tu. Oh, itu dia. Tajuk ni pasal penjumpaan YB Khairi Jamaluddin Syahri Hamdan dengan Syed Saddiq. Kemudian hari ni Tun Mahathir ke Kelantan. Okey, ada soalan? Soalan yang kedua, ada lagi, ada lagi. Ini apa status Datuk Johari Ghani? Status apa tu? Jawatan dia ni?
kan dengar ura-ura dia orang nak lantik sebagai menteri wilayah. Oh, tadi tadi kita ada ulas lah, kita ada ulas lah. Dan saya saya punya pandangan kalau dia duduk dalam kabinet bagus juga. Setidak-tidaknya media-media yang dia kuasai itu tidak lagi lah terus-menerus menyerang kerajaan. So takkanlah kalau Dato' Sri Johari dah berada dalam kabinet, media-media yang dia kuasai pun akan masih lagi menyerang kerajaan termasuk menyerang dia kan. So dari segi strategi dia, kemungkinan besar itulah yang terbaik. Okey, baiklah tu. Itu saja nak tanya. Okey. Ada lagi? Okey, studio ada lagi? Tak ada. Tak ada. Okey, kita minta minta tolong sharekan live kita pada malam ini supaya kita boleh beri kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Jangan lupa pengundi-pengundi di Pelangai, kita undi calon Barisan Nasional calon nombor 3 Datuk Armiza Abu Adam. Ada daripada TikTok ke nak naik? TikTok tadi dia dah nak naik. Sekarang ni kita studio dulu lah. Studio dulu eh. Okey. Silakan. Soalan lain. Keadaan mata wang kita sekarang ni tu kan. Macam Hamzah cakap lah, PM kita ni PM part time lah, tak buat kerja dan sebagainya tu. Mungkin Tok ada nak ulas sikit pasal ni. Bagi saya, saya bersyukur lah. Saya bersyukur kerana kita ada PMX sebagai Perdana Menteri. Kalau kita ada orang macam Hamzah, orang macam Muhyiddin jadi Perdana Menteri hari ini, rakyat akan kebulu boleh. Rakyat akan kebulu. Memanglah ada setengah-setengah barang zaman dia memang murah. Contohnya petrol. Kena tahulah pasal apa murah. Kalau dah semua orang kalau lockdown duduk kat rumah, semua orang tak boleh bawa kereta, semua orang tak pakai petrol, memanglah harga petrol akan turun. Betul tak? Tapi hari ini alhamdulillah, walaupun kita mempunyai pelbagai pancaroba, Perdana Menteri kita bukan jenis takut walaupun kerengga ramai. Banyak kerengga yang cuba menebuk atap menjatuhkan kerajaan ini. PM kita gentleman. You kata you ada enough number. Okay, kita buat undi percaya. Bukan dia benarkan orang buat undi tak percaya. Dia sendiri initiate supaya buat undi percaya. Bagi peluang kepada PAS bersatu yang kata cukup jumlah, cukup jumlah. Bagi peluang untuk mereka ni, buktikan mereka ni betul-betul cukup jumlah. Last kali tak cukup jumlah juga. Malah 148 termasuk Sadiq Sigaraga pun memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Sementara ni memanglah kurang 2/3, kurang 1 kursi. Besok lusa kalau kita dapat masjid tanah tu, insyaAllah. Yalah, saya menjangkakan masjid tanah ni peluang kita ada pilihan raya tu ada. Tapi bergantung kepada keputusan mahkamah lah. 27 Oktober. 27 Oktober ni. Kalau masjid tanah ni, saya mempunyai keyakinan. Kalau di Terengganu ni, bukan nak kata saya tak yakin, tapi saya nampak geng-geng bulan kat sana tu macam kau buat apa pun dia orang tak kisah. Orang PAS ni rompak tanah, rompak tu, rompak ni. Pakai duit judi, naik kapal layar dengan Vincent Tan, semua mereka tak peduli. Dia orang tak peduli. Dia halalkan semua yang haram. Jadi bagi saya, untuk kawasan-kawasan tertentu yang dikuasai oleh PAS ini, apa juga kita bagi bukti pun mungkin tak berapa nak jalan. Tapi manusia boleh berubah. Tak mustahil. Mungkin di kemaman ini kita akan mulakan dengan mengurangkan majoriti. Tapi ya, kalau kerja kuat betul-betul, tak mustahil boleh termenang. Tak mustahil boleh termenang. Sebab dia punya majoriti pun banyak tu, 30,000. So kalau nak ubah tu, setidak-tidaknya mesti 15,000. Lebih 15,000.
Kemudian nak campur dengan pengundi baru lagi. Dan kena faham eh, pengundi-pengundi yang kena umur 18 tahun daripada bulan ke bulan ni sentiasa bertambah. Okay.